Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi, Miu, dan Empogoyeng akan coba mainkan game horror. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Empogoyeng, Miu. Kita mulai permainannya. Kita akan mendaki ke atas. Wow, ini tinggi banget coy. Kita berada di mana nih ngomong-ngomong? Kita ada di awan. Ini adalah pulau langit coy. Dan di sini ada air terjun yang meluncur ke bumi ya. Nanti kita akan terjun ke situ. Ayo Miu, Empogoyeng. Dan di sini ada piramida gitu teman-teman. Ini seperti pulau yang ada di film One Piece teman-teman. Ada piramidanya juga. Keren. Oke, piramidanya juga terbuat dari emas teman-teman ya. Kita akan mendaki ke atas untuk mencari SCP. Hai Miu, tunggu dong. Ya ampun, dia udah naik-naik aja. Dan sekarang kita naik ke atas sini. Wow, ini seperti film apa ya, Melobi lupa lagi. Yang biji ditanam itu tiba-tiba akarnya langsung menjulur ke langit. Dan kita lihat apakah benar di sini ada SCP. Oh my mom, ternyata di sini benar ada SCP teman-teman. Wow, keren banget. Dan ada SCP prosotan. Empogoyeng, Miu, lihat sini, ada SCP prosotan nih. Melobi akan coba yang ini ya. Melobi akan coba. Yeay, ini dia. Wah, Miu udah takut tuh. Kita makan dia teman. Kita makan Empogoyeng. Nyam 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 nyam. Wow, Miu jadi SCP apaan tuh teman-teman? Ini adalah tentakel yang keluar dari awan gitu teman-teman ya. Besar banget coy sebenarnya itu. Dan Empogoyeng jadi apa? Empogoyeng jadi SCP tukang gibah. Mulutnya lebar banget. Dan lihat SCP prosotan ini. Ini giginya ada di sini. Jadi saat ada yang meluncur langsung dikunyah teman-teman ya. Ngeri banget coy. Oke, sekarang kita akan coba turun ke bumi. Empogoyeng, Miu, let's go. Kita turun ke bumi. Boom. Dan kita akan coba naik ke prosotan tadi teman-teman ya. Meluncur dari situ pasti seru banget tuh. Tunggu aku, hei. Tunggu dong. Melobi juga ingin ikut. Ayo sekarang kita turun ke bumi untuk memusnahkan manusia. Wow, kita sampai di sini. Dan mana nih manusianya? Trio SCP akan memusnahkan manusia. Wow, ada yang terbang, ada yang jalan, dan ada yang tukang gibah teman-teman ya. Ya ampun, kirain hanya si Renet aja nih yang tukang gibah. Ternyata ada lagi teman-teman ya. Ayo Empogoyeng, kita jalan. Dan kita berada di mana? Di peternakan. Di situ ada sapi. Mari kita makan sapinya. Nyam nyam nyam, sedot darahnya. Sedot sedot. Enak banget menyedot sapi hidup teman-teman. Ngeri banget. Oke, kita akan review SCP-nya ya. Ini keren banget. Prosotannya benar-benar mirip seperti prosotan ya. Jadi ini nyamar gitu teman-teman. Dan Empogoyeng, ya ampun empo-empo. Dasar empo-empo gitu kan. Oke, dan berikutnya kita akan coba SCP apa lagi ya. Di sini ada Lycan. Empogoyeng pakai yang ini aja empo. Oh bentar lu, Miu mau pakai yang mana Miu? Oke, dan Empogoyeng memakai ini. Inilah kotak susu yang bisa hidup. Bayangkan kotak susu dikasih nyawa teman-teman. Wajahnya digambar. Miu jadi ular teman-teman. Oh bukan ular, ini cacing. Cacingnya sangat mengerikan. Lihat giginya. Lihat giginya Miu teman-teman. Ya ampun, matanya terkelupas. Dan lihat ini kulitnya juga. Sangat-sangat mengerikan. Dan Melobi akan coba menggunakan SCP Pilus Corona. Sini kan, akan kuinfeksi kalian semua. Melobi gak takut. Melobi gak takut kuinfeksi Empogoyeng. Infeksi Empogoyeng. Infeksi Empogoyeng. Sini Empogoyeng, rasakan ini. Empogoyeng terinfeksi Pilus Corona. Jangan deh. Ngeri banget teman-teman ya. Tapi ini benar-benar mengerikan sih. Ada SCP Pilus Corona yang sangat-sangat besar seperti ini teman-teman. Dan berikutnya kita akan coba yang mana ya. Hari udah mulai malam, Empogoyeng pakai kakaknya si Renet aja empo. Yang like head ini Empogoyeng. Agar terang. Miu kamu pakai yang mana Miu? Melobi akan coba pakai yang ini teman-teman. Hunger. Benar-benar sangat mengerikan banget coy. Lihat ini, tengkorak manusia di bawah laba-laba SCP. Dan Miu menjadi rumah SCP. Wow, mengerikan banget. Ayo kita pergi ke bawah. Oke, sekarang
sekarang saatnya kita menakut-nakuti warga desa yang ada di sini. Hahaha. Kita akan pergi ke Mesir aja, teman-teman ya. Ayo semuanya kita pergi ke Mesir bareng-bareng. Ini malah digantung kayak gini, kocak. Tuh lihat kayak mainan aja tengkoraknya, teman-teman ya. Ini kalau sungguhan pasti ngeri, coy. Bayangin aja ada tengkorak digini sama laba-laba gitu kan. Dan di sini ada light, teman-teman. Dia yang memberikan kita cahaya ya. Dan di sini ada rumah SCP, ada lampunya juga nih, hanya Melopi yang enggak ada lampunya. Ayo kita akan menghantui warga desa yang ada di sini. Ah, aku akan memakan kalian dan menguliti kalian lalu menggantungnya seperti ini. Serem banget. Ayo tok tok tok. Aku masuk ke dalam. Oh, kita masukin aja tengkoraknya. Oh, bisa, coy. Ampoknya kenapa bisa lewat? Ya ampun. Ampoknya bisa nembus gitu, teman-teman. Melopi bisa naik ke atas enggak ya? Enggak bisa deh. Miu ada di mana? Oh, Miu mengganggu rumah yang ada di sana, teman-teman. Ayo Miu, kita hancurkan rumah ini, Miu. Hancurkan. Wah, enggak bisa, teman-teman. Bisa manjat enggak ya? Kayaknya enggak bisa juga deh. Ya ampun. Apa kalian lapar, Miu? Pogoy, tenang, aku akan memasakkan daging manusia untuk kalian. Ayo sini, Miu. Makan malam hampir selesai. Psikopat banget nih laba-laba, teman-teman ya. Kita masak dulu dan matanya bisa geter-geter gitu, teman-teman. Tuh lihat. Tuh lihat. Tuh lihat bisa gerak, kocak. Nah, ini dia makan Pogoy. Makan Miu. Oke, dan berikutnya kita coba apa lagi ya? Kalau si Renet udah biasa, teman-teman. Yang lain lagi, Pak Empo, kita coba yang lain lagi. Wow! Ini besar-besar banget, coy. Melobi akan coba ini normal. Ini normal apanya? Enggak normal nih, kocak, besar banget ya. Dah, di sini ada D17. Ini kakak beradik kayaknya D17. Dan kayaknya yang lebih besar adalah D17. Melobi pakai yang D17, Empo Goyeng. Dan Empo Goyeng terserah pakai yang mana. Di situ Empo Goyeng pakai yang seperti gajah, temen. Itu kenapa Empo Goyeng? Ayo Miu, kamu pakai yang mana? Miu menjadi apa nih? Apakah ini breaking news, teman-teman? Iya, kayaknya ini breaking news, coy. Tapi kenapa banyak matanya? Mengerikan banget. Oke, sekarang mari kita pergi ke Meboom. Lihat nih, pohon kecil banget, teman-teman. Dan pokoknya kayak gajah gitu bentuknya ya. Kita semua gelap, coy. Ayo semuanya, kita benar-benar sangat mengerikan. Kita akan menghancurkan kapal-kapal yang ada di sana ya. Mungkin aja di sana ada orang, tapi dari tadi Melobi lihat nggak ada orang di mana-mana gitu kan. Ya ampun. Padahal Melobi udah kesana kemari. Kayaknya mereka semua udah meninggal dimakan SCP deh. Ayo sekarang kita lari. Oh, bisa pencet lari, teman-teman. Nah, kalau gini kan lebih cepat. Miu di situ letoy banget dah jadi SCP. Oke, kita mulai kembali. Soalnya tadi mati lampu, teman-teman. Ya ampun. Oh my, mom jadi gak kelihatan dong ini. Oke, gak apa-apa, teman-teman. Soalnya hari udah mulai malam. Kita akan hancurkan kapal-kapal yang ada di sini. Wah, hancur. Gak ada manusianya. Dan di sana kayak ada portal. Ayo Miu, Pogoyeng. Kita akan coba pergi ke sana. Itu portal apa, ngomong-ngomong, teman-teman? Kita coba saja. Di sini ada lavanya. Oke, ini dia portalnya. Masuk. Masuk kagak bisa dong. Kayak mana ceritanya nih. Oke, kita lompat dari sini. Iya. Iya, kagak bisa juga, teman-teman. Terus buat apa nih? Silahkan kalian komen di bawah. Mungkin ini tempat kemunculan SCP kayaknya ya. Masuk akal banget. Dan di sini ada area game pass, teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Kira-kira berapa Robux nih? Oke, mana? Oh, hanya itu saja, kak, teman-teman. Dan kepala. Wow. Lihat nih. Ada SCP berkepala 4, teman-teman. Ada kepala kucing, kepala marmut, kepala ular, dan kepala anjing ya. Ngeri banget, coy. Tapi harganya 100 Robux, murah sih. Tapi siapa yang setuju Melobi untuk beli, silahkan kalian komen di bawah. Dan like sampai 10.000 like lebih, Melobi akan langsung beli, teman-teman. Nggak bisa dong, Miu. Itu bukan gratis, kocak. Malah dicobain ya. Melobi juga coba sih. Meninggoy. Wow. Miu mengambil pisangnya Melobi. Dan dia menjadi SCP pisang. Tadi ngeri banget, coy. Dia bisa nusuk gitu ya, tuh lihat. Ini lidahnya. Sangat mengerikan. Dan pokoknya jadi tangan. SCP tangan, teman-teman. Ya ampun, ngeri banget dah. Dan Melobi akan mencoba SCP awan ini deh. Ini lebih keren sih, teman-teman. Bisa terbang gitu ya. Dan mengeluarkan listrik, coy. Sambar petir mereka semua. Nanti pisangnya bisa gosong dong. Ini benar-benar sangat keren banget gamenya ya. Wajib kalian coba main, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Melobi, Pogoyeng, dan Miu memainkan game SCP. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.